بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخالدات. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد. وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وخالي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومهم في الدارين آمين. شهدان halaman 15. Lagi sesudahnya telah diketahui bahwa arti telah diketahui sudah kita pelajari dan sudah kita pahami bahwa segala yang wajib bagi segalian rasul, di rasul itu seluruh rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, yaitu yang wajib bagi mereka itu empat perkara. Nah, empat perkara ini wajib kita hafal. Hafal empat perkara berarti pinandu akan sifat yang wajib bagi segala rasul. Empat perkara dan yang mustahil pada mereka itu pun empat perkara. Maka delapan, yaitu lalawanannya yang empat yang wajib itu. Jadi empat yang wajib, empat yang mustahil lawanannya, delapan. Dan yang harus bagi mereka itu satu perkara. Arti yang harus ini yang jais. Kalaunya harus bagi Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kalaunya harus bagi Nabi, bagi Rasul, yaitu satu perkara juga, yaitu semalam sifat a'radul basyariyah. Nah, itu bagi para nabi, para rasul. Maka jumlahnya ada 9 aqaid. 4 yang wajib, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lalawanannya 4 jadi 8. Satu yang harus bagi para rasul, yaitu bersifat mengkaya manusia. Tetapi kada sampai sifat mereka itu nang kaya manusia itu merendahkan martabat mereka. Nah, itu kada sampai jadi rendah tuh martabat mereka gara-gara bersifat nang kaya sifat manusia. Maka jumlahnya menjadi 9 aqaid pada sekalian rasul. Dan juga disertakan pula di sini ada 4 perkara yang termasuk daripada rukun iman. Pertama, percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, jadi kita wajib percaya bahwa Allah mengutus ada beberapa rasul yang banyak. Cuma yang wajib kita tahu nih tuh dan hafal cuma 25 semalam. Dan bahwasannya pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghabisan rasul, penghabisan rasul-rasul tuh nah ya nabi kita penutupnya. Lagi bahwa ia lebih afdal. Jadi wajib kita banyak bapak berkeyakinan Nabi kita itu lebih afdal daripada sekalian makhluk. Seluruh makhluk Allah menciptakan, cuma yang paling afdal itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu dulu kepercayaan kita yang wajib kita yakini. Yang kedua pulang tambahannya, yaitu wajib kita percaya pada sekalian malaikat. Nah, itu sudah diterangkan semalam. Ini model kayak marangkum lah.
Nang ketiga, percaya pada sekalian kitab-kitab yang turun dari langit. Nah, percaya juga, kita semalam sudah dibahas ini tuh. Nang keempat, percaya pada hari kiamat. Jadi wajib kita percaya bahwa kiamat itu pasti terjadi. Nah, maka jumlahnya di total menjadi 13 aqaid. 13 yang wajib diyakini. 4 tambah 4 tambah 1, 9 tambah 4, 13. Nah, maka 13 aqaid ini masuk, arti masuk itu tersimpun, terhimpun pada kalimat syahadat yang kedua. Maka bila kita mengucap Muhammadur Rasulullah, maka kita berarti mempercayai dan meyakini 13 aqaid tersebut. Sama artinya kita mengisbat, menyatakan bahwa Nabi itu wajib bersifat siddiq, amanah, tabdik, patonah, mustahil, lawanannya empat, satu yang harus. Berarti sama artinya kita mempercayai bahwa seluruh Nabi dan Rasul itu ada, yang paling abdul Nabi kita Muhammad. Berarti percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada malaikatnya, berarti percaya kepada hari kiamat. Nah, itu mun dihurtakan tuh. Jadi ketika kita mengucap Muhammad Rasulullah, sama artinya kita mempercayai 13 aqaid itu. Misal batakun orang, apa garang kandungan isi Muhammad Rasulullah? 13 aqaid. Mengisbat atau mempercayainya kita bahwa ada yang wajib kita yakini di hati, yaitu 13 perkara. Wajib Nabi itu siddiq, amanah, tabligh, patonah, mustahil, lawanannya yang empat tadi. Satu, Nabi pun bersifat nang kayak manusia biasa, tetapi kada sampai merendahkan martabat sidin. Imbah itu pulang kita percaya bahwa Nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah, memang ada yang wajibnya kita tahu 25, paling abdul di antara mereka itu Nabi Muhammad. Percaya kepada para malaikatnya, percaya kepada sekalian kitabnya, percaya kepada sekalian rasulnya. Imbah itu pulang percaya bahwa ada hari kiamat. Namun di total itu 13 keyakinan. Jadi orang yang mengucap Muhammadur Rasulullah berartinya sudah meyakini yang 13 itu. Lalu sidin rinci pulang di bawah ini nah, yang model kayak bakolom-kolom tuh. Supaya lebih rinci lagi aja sidin. Siddiq. Yang bakolom-kolom itu kandungan dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Siddiq, Nabi Muhammad dan sekalian rasul, sekalian mereka itu hak benar segala perkataannya. Itu dimaksud siddiq. Amanah, Nabi kita Muhammad dan sekalian rasul, sekalian mereka itu mempunyai kepercayaan yang sempurna, maksudnya dipercayai. Tabligh, Nabi kita Muhammad dan sekalian rasul, itu rasul, tulisannya rasul. Rasul itu jamak taksir, asalnya rasulun, rasulani, rusulun, rasul-rasul artinya. Tabligh, nah, artinya Nabi Muhammad dan sekalian rasul, sekalian mereka itu telah menyampaikan segala perintah Allah. Jadi wajib kita berkeyakinan, kadada yang Nabi sembunyikan, seluruhnya Nabi sampaikan. Fatonah, Nabi kita Muhammad dan sekalian rasul, sekalian mereka itu sempurna pengertian, maksudnya cerdas, kadada Nabi itu bubungulan, dan pengetahuannya pun sempurna. Lalu mustahil pada sekalian mereka itu lalawanannya, yaitu empat perkara yang tersebut di atas itu. Nah, apa lalawanannya? Siddiq, lalawanannya kan bohong, badusta, amanah, kada kawa dipercaya, lawan tabligh, menyembunyikan, patanah, lalawanannya bebungulan. Nah, maka mustahil empat perkara lalawanan itu ada pada diri Nabi kita Muhammad dan seluruh para nabi, para rasul semuanya itu. Harus pulang, tulisi di bawah harus itu jais. Sebab harus itu karena makin tua dunia, makin berganti. Ini kan zaman milenium ya kalau. Kayaknya bertuntung milenium zaman Asam Kamal pulang. Ini harus ini bisa kada tahu lagi artinya. Arti harus itu kita kembalikan ke asal Arabnya, yaitu jais. Boleh, mungkin saja. Bisa saja aja kita terjadi. Nah, itu jais sebenarnya. Atau harus. Yaitu bagi sekalian mereka itu para nabi, para rasul, bersifat al-a'radul basyariyah, yang tiada menjadikan kekurangan bagi martabat mereka itu. Arti a'radul basyariyah, sifat manusia biasa, bisa garing, bisa juga
apa dihinaakan orang. Bisa juga Nabi, bisa juga Sidin misalnya kehausan, kelaparan, bisa juga, bisa garing, bisa guring. Nah, dan lain sebagainya. Cuma mun garingnya itu sampai penyakit menular, kada. Itu termasuk merendahkan martabat Sidin, atau garingnya sampai model kayak gigilan, kada juga. Amun kita manusia kan bisa sampai penyakit menular, sampai menjadi gigilan. Nah, kalau Nabi itu kadan kayak itu. Lalu sekalian Rasul itu salawatullah alaihim wasallamuhu, sekalian mereka itu hak benar adanya. Nah, itu hak benar adanya aja kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghabisan Rasul dan lebih afdal daripada sekalian makhluk. Kita nih bakal yakinan Nabi kita tuh nomor 2 murtad tuh. Ini kadang-kadang disepelekan aja kita, kadang-kadang disepelekan lah, kadang-kadang diremehkan. Nabi itu nomor 3 aja, nomor 1-nya Unda aja. Oh, harus benar, Unda nomor 1. Nah, lalu benar pulang sekalian malaikat alaihi wassalam. Nah, apa adab-adabnya sudah tuh? Mungkin kita yakin bahwa Allah mempunyai malaikat, yakin ada adabnya sudah dibahas malam tadi. Imbah tu pulang benar sekalian kitab yang turun dari langit kepada sekalian Rasul. Mungkin kita yakin bahwa itu benar, maka ada juga adabnya sudah juga dibahas dah. Lalu terakhir benar segala kabar dari para Rasul bahwa hari kiamat itu ada, telah dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Nah maka inilah kandungan dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Maka kawa kita mengambil sebuah kesimpulan dulu lah. Belajar sifat 20 artinya mengenal sifat-sifat Allah yang 20. Bukan berarti cuma 20, itu sudah dibahas semalam. Lah. Imbah Ninto pulang, lelawanannya 20. Cara Allah bagawi 2, lelawanannya 2 jadi 4. 40 tambah 4. Imbah Ninto pulang sifat makhluk 3. Lawanannya 3 jadi 6 di total 50. Nah, 50 aqaid itu terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Paham, mengerti, disuruh kita istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah. Apa maksud istiqomah? Arti istiqomah di situ tugul, tetap, yakin, nahab, mantap bahwa kita tadi meyakini bahwa seluruh yang selain Allah itu palsu. Nah, yang sebujur-bujur yang asli ada, yang sebujur-bujur asli kawa, yang sebujur-bujur beisi sifat mampu dan sugih hanya Allah. Itulah maksud kita belajar sifat 20. Itulah maksud dari pengertian kalimat la ilaha illallah. Maka mun paham kalimat la ilaha illallah, tuntung belajar sifat 20, artinya paham menghayati nih. Kada yang tahun sekali hanya turun, kadanya paham, bujur-bujur paham, mengerti, maka beisi tugas, tugas kenegaraan. Tugas suci apa itu? Nah, menghapus kisah diri. Itulah tugas orang yang sudah tuntung belajar sifat 20. Ada tugasnya menghapus kisah diri atau menghapus kisah makhluk. Nah, sebab kita ini maharagu waham, artinya sangka yang salah, parasa kita makhluk itu ada. Makhluk tuh mana adanya kelihatan, yang dilihat, seluruh yang dilihat, seluruh yang didengar, seluruh yang dirasa. Ujar ilmu tauhid palsu, ujar waham ada. Nah, ujar waham ada. Selama ini kita kan model kayak tatipu, tadangari yang palsu, talihati yang palsu, tarasaakan yang palsu. Parasa kita ada padahal kadada. Bahkan kita merasa kita ni ada padahal ma'ada-ada. Nah, maka tugas orang yang sudah paham sifat 20, tugasnya batatabas itu dulu. Mana nabas? Sesuatu yang kada layak ada, sesuatu yang palsu, ditabas ya kita. Nah, dengan kalimat la lam jalalah. Jadi kita bila melihat sesuatu la, ada percaya kita la, mendengar sesuatu la, merasakan sesuatu rasa pahit, rasa manis, rasa nyaman, rasa la,
Maksudnya lain kisah nintu. Melihat ada orang bakuriak, tahu baik kita narannya acil dundum misalnya. Bakuriak la ya kita lain gawian acil dundum. Nah itu maksud la di situ. Mendengar bunyi ayam bakungkuk lain gawian ayam yang bakungkuk. Merasa rasa nyaman, rasa manis, rasa panas-panas kopi itu. Ya kan? Anggaplah kopi ini ya kalau misal benar. Anggap contoh aja ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nyamannya bang ya. Pahit-pahit, panas-panas, manis-manis, segar aja. Nah rasanya itu nah lain hasil dari kopi itu. Selama ini kita menyangka rasa itu datang dari kopi dan gula. Padahal kada. Jadi kita napiakan sangkaan salah itu dengan kalimat la. Kada aja kita. Nah, minum obat rasa nyaman kepala. Nah, kita napiakan dengan kalimat la. Kada aja kita lain obat bang yang mendatangkan nyaman nintu. Nah, imbah nintu pulang sampai kita ke suatu tujuan ke pasar kah misalnya berbuat di taksi melihat supir la lain supir taksi pang yang menyampaikan aku ke pasar nini. Nah maka menghapus seluruh yang dipandang yang palsu-palsu, menghapus seluruh yang didengar yang palsu-palsu, menghapus seluruh rasa yang palsu-palsu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, lain kisah makhluk. Lalu kada kawa pun kita menapiakan dasar ada supir tadi mencungkung yang menyupirakan. Ya kalau dasar ada banyu yang diminum, dasar ada makhluk yang dilihat. Nah cuma adanya tadi bukan untuk memadahakan bahwa mereka ada, tapi adanya seluruh makhluk mengisahkan bahwa Allah lah yang ada. Nah, ada orang misalnya besesapu nih di rumah di halaman kita, nah besesapu. Lalu kita melihat, kenapa tugas kita orang yang sudah tuntung belajar cepat 20 nih menapiakan kisah sidin la, lain sidin kita. Tapi ini hati aja yang berbicara, hati aja yang berbicara, paham ayalah. Kalau pangkena imbah ini kenapa yang timbul gurunum 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 la 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 ya, nah hiam sudah. Tentang di mana anu nyawa belajar jar abah pian anu malam Senin tadi dia jadi masih kita Darussalam siapa gurunya aja. Guru Muhammad Rijani. Nah ya amtujah. Itu penyebaran. Itu ajaran sesat. Nah. Tak salah pulang narannya. Kada kaya itu maksudnya. Ini keyakinan. Atau kita rendahkan sedikit kesadaran. Pemahaman. Bahwa selama ini kita maharagu waham. Dikira iya padahal kada. Nah itu. Dikira sidin padahal lain. Dikira makhluk padahal kada. Karena seluruh makhluk ini sudah dicap oleh Allah, sudah distempel dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, melainkan Allah yang sanggup bagawi, Allah yang mampu, Allah yang sugih, Allah yang segala-galanya. Maka seluruh makhluk ini memang kita disuruh melihati, mendengari, merasa akan disuruh. Tapi untuk melihat makhluk ada tujuan hati. Untuk mendengari apapun yang dari makhluk ada qasad hati. Memang makhluk yang dilihat tapi lain yang dituju. Kenapa mata ini digunakan beli lihat? Hendak melihat makhluk kah? Inggih. Kenapa garang makhluk dilihati? Hendak melihat kisah Allah. Nah, sebab makhluk itu ada bukan mengisahkan bahwa dirinya yang ada, tapi hendak memadahkan Allah lah yang ada. Nah, ambil misalnya contoh. Nah, ini yang disebut narannya sehatul iman, sahnya iman seseorang. Ambil lading contoh, bila paham sebutin contoh ajalah, kias jaka lain. Bila paham mengerti tuh jelas sudah. Bila kada paham kada mengerti. Ambil lading asah landep-landep dulu. Nah, sesuai syariat narannya tuh jangan tumpul. Nah, kayak ini nah kandalnya digayatakan ke gulu ayam haram hukumnya. Jadi bangkain itu asah landep-landep dulu. Punya kertas skin sit 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 kayak yang ada kalau videonya ya kalau sit 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 ya. Nah, itu orang berjualan lading itu. Nah, ambil yang tajam ladingnya. Ambil gulu ayam. Nah, tapi ayam saurang jual aja, jangan juntanan. Nah, ayam saurang. Nah, tatak nah. Nah.
Maka waktu kita menatak, sebelum kita menatak, ini ujian nih, ujian keimanan. Kita yang sudah belajar sifat 20 berisi tugas. Apa tugas kita? Manapiakan kisah lading. Nah, manapiakan arti manapiakan menghapus kisah lading. Memang lading ada berisi kisah. Tapi kisah lading ini menunjuk kepada Allah. Nah, tanda panahnya biar kita bahasa cakaiber kita hendak ke warung kopi itu ada tanda panah bacaannya warung kopi aja. Nah, menunjuk nah, oh adakah warung kopi di situ? Menunjuk aja. Bukan berarti warung kopinya di situ, cuma tanda panahnya menunjuk. Nah, sama nang kayak lading ini nih. Ambil lading tajam-tajam. Cuma kita bisa keyakinan yang menjadikan pagat bulu ayam ini tuh nah, tetap selalu selamanya hanya Allah. Itu disebut illallah la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi ambil lading landep gayetakan. Nah, pagat. Nah, yang maulah jadi pagat nintu nah, tetap selalu selamanya hanya Allah lain lading. Walaupun secara kenyataannya tuh seandainya ladingnya di sini, gulu ayamnya di sini, kada digayetakan, kada pagatnya, itu kenyataan fakta. Imbah diparakakan, digayetakan, hanyar pagat. Nah ini fakta nih, cuma nih ujar dalam tauhid, fakta adat. Paham tak pian? Fakta adat secara kebiasaannya pagat. Cuma belum tentu pagat. Belum tentu pagat. Karena banyaknya orang yang menggayet kada pagat-pagat. Nah menandakan apa? Yang nyatanya ketentuan Allah yang berlaku. Bila Allah menghendaki pagat saat itu, maka kudrat Allah berlaku, pagatlah gulu ayam. Nah, maka lading yang tajam kita yakini la haula wala quwata, kadada beisi kisah. Tapi imbah digayatakan timbul pagat, timbul berdarah mencurat. Nah, maka kisah pagatnya gulu ayam ini bukan kisah tajamnya lading, tapi kisah yang menunjuk kepada Allah. Maka kita melihat di kita lain gawian lading. Dasar itu faktanya. Lain gawian lading. Ketika tajamnya pisau tadi menyentuh ke gulu ayam, di situ kudrat iradat Allah berlaku, pagatlah gulu ayam. Maka yang hebat itu Allah. Nah, ujar ulama tauhid, padahal ni gulu ayam inilah ni gulu ayam nah. Tajamnya pisau ni tinggalam sudah ke gulu ayam ni. Tetap ulama tauhid memadahkan, dan ini yang bujur, lebih dekat Allah dengan gulu ayam daripada pisau yang tajam tadi dengan gulu ayam. Padahal tinggalam sudah nih, tetap dekat Allah daripada lading ini dengan gulu ayam ini. Kenapa? Karena Allah yang menentukan pagat, bukan lading. Allah yang menentukan pagat. Kenapa aja? Maka pasti pagat ya, belum tentu. Gayat silimbat tuh jebakan. Pagat silimbat. Nah, banyak yang tagul-tagul yang ada pagat. Ada juga yang timbul berdarah aja, timbul pagat, ada juga nangka itu. Padahal kada belaladingan, timbul mati aja orangnya, berdarah. Nah, maka yang menentukan pagat bukan lading. Tapi ini jangan dicoba di rumah. Ini bila mencoba berarti kada yakin narannya. Makanya mun bujur-bujur yakin, jangan dicoba. Yakin nih aja. Ambil lading. Kemana mengatakan ke pagalangan kah? Jangan coba-coba dengan Allah Ta'ala. Sebab hukum adat itu tetap berlaku. Sebab Allah menghendaki bilanya pisaunya tajam, melukai, itu hukum adat. Ujar bahasa ini hukum kausalitas. Jadi orang wayah ini, barang siapa cangkal manabung, maka bisa kemungkinan sugih. Nah, rajin pangkal pandai, himat pangkal kaya. Atau kan hukum kasualitas, hukum adat ya kita. Itu kebanyakannya berlaku 99,99% berlaku nih tuh. Kenapa berlaku? Allah menghendaki kayak itu. Cangkal, rajin, pintar juga. Allah menghendaki kayak itu. Cuma kita bisi hakikat yang maulahnya pintar tetap Allah, bukan kecangkalannya. Nah, nangka itu sama nangka ini gayatakan pagat. Isuk pulang ambil pulang ayam gayatakan pulang lading pagat pulang gulunya.
isuk gaya takkan pulang, paget pulang gelunya, tatap keyakinan kita kada berubah bahwa lading bukan mengisahkan tentang dirinya, tapi mengisahkan tentang adanya Allah yang memagat bulu ayam. Nah, jelas saya itulah. Nah, ambil pulang lading, kada keayaman. Kada keayaman, itu mama bisa petatak-tatak aja gawiannya. Nah, kada keayaman. Walaupun hari-hari kita melihat nih penyembelihan ayam nih, tetap mau lading, paget, tetap kita melihat kisah Allah yang memaget, bukan kisah lading. Nah, ini disebut sehatul iman narannya. Inilah yang dimaksud la ilaha illallah, mahapus kejahilan. Jadi la ilaha illallah itu mahapus sangka atau waham yang salah yang ada di hati. Selama ini kita menyangka lading yang memutus. Misalnya pang kita kada belajar sifat 20, lalu kita tetap menyangka karena jahil bahwa yang memutus gulu ayam itu adalah pisau yang tajam tadi. Kita sangka itu, ini disebut syirik narannya. Minum, hilang haus. Sangkaan kita banyu menghilangkan haus, syirik narannya. Ini yang disebut imannya kada sah. Nah, maka kita disuruh sehatul iman, hukumnya wajib. Nah, paham itulah. Jadi kita berlihat, berdengar, berasa, gunakan kalimat lam jalalah, lain kisah makhluk. Bapak kisah apa? Kisah yang menunjuk kepada Allah. Nah, berarti Allah yang hebat, tinggi, Allah yang hebat. Satu, berarti iman sudah sah narnya. Nah, lalu la ilaha illallah ajalah sebuting sekalimat, kada ada kalimat yang berikutnya. Yaitu Muhammadur Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala nyawa mun sudah beriman bujur, maka taati perintahku. Nah ini, ini asal orang bujur-bujur belajar sifat 20 yang besanat saja, kada mau sesat. Jadi Allah Ta'ala nyawa mun sudah beriman lawan aku, dan iman nyawa sah, ati sah itu yang tadi, kada tahijab dengan makhluknya, melihat Allah yang hebat, Allah yang bisi kebaikan, Allah yang sugih, Allah yang berisi kemampuan, Allah yang berisi perbuatan, makhluk la haula wala quwata illa billah. Ini disebut iman yang sah narannya. Nah, tapi setelah iman itu sah, Allah bersusuruh. Nah, Allah menyuruh kepada siapa? Kepada orang yang sudah beriman yang sah, yang sudah menghayati pelajaran sifat 20. Maka bunyi kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, fi'il madhi kada nintu. Sudah artinya bil fi'il madhi itu sudah beriman. Orang yang sudah belajar sifat 20, jangan sabuku. Ya ayyuhalladzina amanu, yang sudah beriman, yang imannya sudah bujur, jangan sabuku. Shollu. Nah, perintah ada. Fi'il amar. Alaihi wasallimu taslima. Besalawat saja disuruh, itu yang sunnah, apalagi yang wajib. Pikirkan pemahamannya tuh, bersalawat hukumnya sunnah ada, disuruh di Quran, apalagi yang wajib. Nah, tapi siapa yang disuruh? Yang sudah beriman, yang sudah imannya sah. Maka seandainya kita menggawi suruhan Allah, iman kita belum bujur, ditolak gawian amal ibadah kita tadi, karena etiket kita rusak. Nah, maka yang pemulaan sama sekali mun handak dapat istiqomah yang disebut yang bujur-bujur, karamat maknawi yang khairun min alpi karamatin, dah yang lebih hebat daripada 1000 karamat, bujurakan iman dulu. Bila sudah iman bujur, taati apa suruhan Allah. Nah, Allah menyuruh, banyak yang Allah suruh tuh di Quran tuh. Sembahyang, ini bahasa ulun hajalah, kita ringkas. Masalahnya mau kada diringkas, waktunya kada cukup. Sembahyang ya Tuhan. Puasa Ramadan. Naik haji bila mampu. Udah kayak orang kalua juga Tuhan tuh. Bayar zakat, sugih. Nah, Tuhan bersuruh kayak itu tuh. Ambil contoh aja satu suruhan Allah lah. Allah menyuruh kita sembahyang. Satu aja nah. Enak kias ke lain. Jar Allah nyawa sembahyang. Lalu kita menjawab. Jar kita. Kayak apa wahai Allah cara sembahyang? Nah, itu pertanyaan tuh. Lawan Allah Ta'ala. Pertanyaan kedua pulang. Kayak apa ulun kawa sembahyang? Sedangkan ulun la haula wala quwata. Jar Allah. Nyawa bertakun kayak apa? Nyawa kawasan bahagia. Aku aja Tuhan menolongi. Nah,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memang kada kawa sembahyang tapi Allah menolongi. Berarti mun kawa sembahyang kabaikan siapa? Kabaikan Allah. Nah, imbah tu pulang kita betakun pulang, kaya apa cara sembahyang? Ujar orang Inggrisna how. Ya kalau how. How do you do? Kaya apa caranya sembahyang? Kaya apa caranya? Najir Allah Ta'ala caranya kayak ini aja nah. Nyawat atau nakulah inggih. Nyawa sembahyang lah inggih. Kaya apa caranya? Lihati kekasihku Muhammad. Nah, lihati kekasihku Muhammad. Sekalinya kita ini galui benar melihati. Kulir benar melihati. Lalu Allah berucap, oi kekasihku Muhammad, bawahi umat muta. Huluakannya sembahyang. Lalu Nabi mahuluakan. Bahkan Nabi membawahi aja Nabi. Sallu kamara'aitumuni usalli. Nabi membawai, oh umatku beratan nyawa sembahyang berataan. Lihati aku sebagaimana kaya aku sembahyang, kaya tujuan nyawa. Nah, maka wajiblah ini dalil sebagai dalil bahwa kita wajib mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang imannya sudah sah wajib mutaba'ah kepada Nabi. Nah, arti mutaba'ah di sini menuruti gawian Nabi. Nabi sembahyang, kita sembahyang. Kayak apa cara sembahyang? Turuti cara aku sembahyang. Ya Nabi, lihati aku. Kayak apa aku? Kayak tujuannya wa. Nah, maka inilah yang disebut sanad melihati itu narannya. Kadakawa hanya sekedar redaksi aja kita paham dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Karena ada fungsi melihat. Pahamlah. Nah, kada bisa kita sekedar membaca aja langsung bisa sembahyang, kada bisa. Sembahyang kita ini sembahyang dari guru kita, terus dari guru kita terus sampai kepada Imam Syafi'i, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihati aku. Nah, maka karena kita sudah dicontohkan oleh guru kita, lalu kita paham, maka guru kita tuh wasilah untuk sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilahnya kita. Jembatan. Bila jembatan kadada, selama-lamanya kita kada kawa menyubarang. Nah, bila jembatan kadada, selama-lamanya kita kada kawa menuruti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turuti Nabi. Nah, lalu Nabi sembahyang, sebelum sembahyang beristinja. Kayak apa cara beristinja? Kayak apa cara berbasuh? Ada pelajarannya. Ulama sebagai wasilah. Kitab-kitab fikih sebagai wasilah. Lalu tahu kita, oh kaya itukah. Lalu berudu pulang caranya nang kini-kini. Tahu sembahyang caranya nang kini. Tahu juga kita ulama sebagai wasilah. Dalam rangka menuruti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Allahu Akbar. Ya misal nih, mengangkat tangan nang kini. Nah, kenapa kita mau mengangkat ini, mengangkat tangan? Menuruti Rasulullah. Nah, bila sama kurang lebih menuruti Nabi, itu disebut mutaba'ah zahir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang menuruti berarti mancangangi, ya kada? Pian pikirakan ya. Pian menuruti imam berarti mencangangi imam. Nah, pian menuruti orang bejugit berarti pian mencangangi orang bejugit dulu. Hanyar kawa menuruti. Nah, orang beigal kita kada tahu cara, mungkin kita kada cangang melihat dulu, oh kaitu kah aja. Nah, lalu menuruti itu hakikatnya sambil menuruti sambil mencangangi. Paham lo dulu pian nih. Nah, maka mencangangi atau menuntun kalakuan Nabi yang kita turuti waktu sembahyang, jadi kita oh kaya ini ke akhlak pian. Nah, oh kaya ini ke pian beudu basuh tangan dulu, kaya ini ke akhlak pian. Nah, perasaan kita rasa melihat akhlak Rasulullah waktu kita berwudu, perasaan kita rasa melihat akhlak Nabi waktu kita sembahyang, ruku, sujud dan seterusnya, rasa itulah yang disebut mutaba'ah batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahamlah dulu. Ada paham jangan dikarasi. Santai aja kita. Yang penting mengerti. Kenapa kita disuruh mencangangi Nabi? Tuhan yang menyuruh. Allah yang menyuruh. Tuh lihati kekasihku menyambut hendak taat. Lawan aku turutinya. Nah, lihatinya. Nah, maka ujar para ulama, sempurnalah orang yang menuruti gawian Rasulullah dan hatinya rindu dengan Rasulullah waktu mengerjakan gawian tersebut. Sempurna mengikut
mengikut, menuruti mutaba'ah secara zahir dan batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut sempurna iman narnya kepada Allah. Ini yang disebut karamat maknawi. Nah, karamat banyak, bisa terbang, bisa berjalan di banyu, bisa bermagi awak, bisa macam-macam yang aneh-aneh, tapi seluruh itu hissi. Artinya biasa aja. Yang terbang tadi lu burung lo kok. Ya kalau artinya masih ada harat burung juga tuh. Yang bisa berjalan di banyu tadi lu kodok sudah. Kada harat benar juga, tak harat kodok. Nah, yang bisa masuk ke tanah ulat sudah berdahulu masuk ke tanah. Ya Allah. Nah, jadi kada harat gitu. Yang harat ini adalah sehatul iman, satu, imannya benar. Yang kedua, orang tersebut berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara zahir dan secara batin. Orang yang sempurna mutaba'ah kepada Nabi dihukumi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da sihati imanih. Imannya bujur dulu, satu. Lalu Allah menyuruh nyawa, iman sudah bujur kada? Bujur. Nyawa bakawalan Nabi aja, lihatinya. Lihatinya, turutinya, lihatinya, turutinya. Nah, maka karamat yang sempurna, karamat yang maknawi, istiqomah dalam dua perkara ini. Nah, amun istiqomah bacatur itu gawin bahari, ampi hija sudah ya kalau kita. Istiqomah badminton itu gawin bahari juga. Istiqomah benar anu futsal baharin tuh. Ini kita belajar istiqomah membujurakan iman bila bali lihat kada tertipu. Melihat yang asli. Imbah nintu kita lawan Nabi bakumpul. Nah, maka ujarong bahari, imanmu wajib betul dan nyawa harus dengan Nabi bakumpul. Betul bakumpul, bakumpul betul, betul bakumpul. Ujar orang sana kitol, ini kitol lah, udah tahu. Nah, jelas saya lo lah. Nah, mudahan kita diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut karamat yang sesungguhnya. Urang bakaramat yang ini. Satu pertanyaan. Pian kada betakon ulun kisah betakon supaya ada jawaban. Ya kalau kenapa kita disuruh mencangangi dan selalu bersama Nabi? Apa garang maksud bersama Nabi? Maumpati gawian Nabi dan kagandangan lawan sidin dihukumi sudah ma'an Nabi. Kita nih berudu dengan perasaan hendak benar melihat ahlak sidin, lalu kita berudu ini ma'an Rasulullah sudah, ma'an Nabi sudah. Siapa yang menyuruh kayak ini? Allah Ta'ala. Kenapa Allah menyuruh? Satu alasannya, supaya engkau berada di hadratullah. Karena bila kita bersama Nabi, hakikatnya kita bersama Allah. Karena Rasulullah kada pernah keluar dari hadratnya. Pahamlah. Nah, pada dalilnya walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Allah Ta'ala sayang benar dengan Rasulullah. Orang yang parak lawan Rasulullah tak umpat karena sayangnya Allah. Allah Ta'ala memelihara dengan Rasulullah, mengagungkan orang yang dekat dengan Rasulullah tak umpat diagungkan dan dipelihara oleh Allah. Nah, jangan kita kira Nabi ini untuk jauh dengan Allah. Nabi itu yang paling parak dengan Allah. Bahkan Nabi kada pernah keluar dari hadrat Allah. Nah, orang yang tak kumpul dengan Nabi hakikatnya berada di dalam hadratullah. Pahamlah. Ini kalau dijelaskan panjang benar pulang waktu kada cukup. Cuma itu sekedar seculit lah, asal sekedar paham aja kita. Yang penting kita tahu sekarang ada tugas kita mencapai istiqomah di dalam dua perkara ini yang disebut karamat maknawi narangnya. Sedikit lagi sambung. Nah, ini belum tamat ya kalau. Nah, maka jasidin dengan sebagaimana yang telah tersebut di dalam kitab ini memadailah. Nah, pelajaran yang ada di kitab inilah memadai, cukup dibuat untuk mendapatkan yang wajib daripada ilmu tauhid. Nah, pian buka aja kitab tauhid yang kandal-kandal, jauharah, dasuki dan lain sebagainya, umul berataan itu berataan itu ya ini juga sebenarnya. Cuma ini keringkasannya aja. Keringkasannya. Nah, maka kita bila kita membaca atau mempelajari kitab sifat 20 karangan Habib Usman Jasidin memadai sudah untuk wilayah yang wajib yang sifatnya fardu ain dalam ilmu tauhid.
Adapun yang selebih dari itu, yang ada daripada kitab-kitab ilmu usul, yang panjang ceritanya, luas pembahasannya, nah, yang dalam-dalam ibaratnya, maka tiada harus, ada wajib hukumnya. Nah, ini bacaannya, ada wajib, ada usaha bertinggi-tinggi, kan timbul kan sembahyang. Ini, Allah Ta'ala menyuruh kita, nah, jauh tatar kayu, nah, sagan mandayung, mandayung parahu supaya nyawa sampai ke seberang. Kita ini mucil, halus mahalusi dayung ini nih. Akhirnya jadi kukuit gigi. Hasil lah untuk mendayung, ada apa lagi? Timbul yang ada hanya penyesalan. Nah, jadi dayung, tetap jadikan dayung. Jangan dihalusi. Kayak apa Allah Ta'ala tahu, ya kada usah, itu kada usah. Dipikirkan, taati aja Pak Jasidin. Maka tiada harus dibuat mengajar, nah, kepada sembarang orang yang belum banyak ilmunya. Maka bermula inilah nas daripada kitab Az-Zawajir li Syekh Ibnu Hajar, wa minha hamlul awam wa man lam yumarisil ulum ala taqad, apa itu bacaannya tuh, nah, ala tafakhuri fi dzatillah wa sifatihi wa fi umurin la tablughuha al-aquluhum, nah, kada sampai akal mereka. Wa hadza mudillun, kalau nya wa hadhihi mudillatun, boleh dua, wa hadhihi mudillatun lahum li'annahum yatashaqquna bihi fi usuliddin bal rubbama takhayyalu billahi ta'ala ma huwa muta'alin anhu fayasiru bihi kafiran aw mubtadi'an wa huwa bihi farahun masrurun li ghalabati humqihi. Arti humqihi itu tambuk ya kita, wa qillati aqlihi. Artinya inilah bermula daripada bilangan, artinya himpunan, himpunan atau termasuk dosa besar. Apa yang termasuk dosa besar? Yaitu memikir-mikirkan atau memikul-memikulkan atau membebankan ilmu kepada orang jahil yang orang tersebut belum bisa mampu lagi membaca segala ilmu atas memikirkan pada zat Allah Ta'ala. Jadi kada kawa sembarang kita. Ilmu itu kada kawa sembarang, hati-hati. Jar Nabi bila bepandir biqadri qulihim, sesuai lawan kemampuan daya nalar orang yang mendengar. Nah, kada boleh kita memandir zat Allah Ta'ala, kada boleh, hati-hati. Dan pada sifat-sifatnya yang sulit dipaham, dan daripada segala ilmu usuluddin yang orang-orang itu tiada sampai akalnya buat menerima mafhumnya, pemahamannya. Dan inilah, dan ini hal menjadi bisa menyesatkan pada mereka itu, karena mereka itu boleh jadi menjadi dapat syak, ragu-ragu di dalam ilmu usuluddin. Malah boleh jadi mereka itu dapat sangka-sangka aja kita, atau bersangka apa-apa di dalam zat Allah. Jadi bisa salah sangkanya, dikiranya Tuhan itu masih singutkan misalnya, atau sifatnya yang salah sangka, yang bahwa itu mustahil pada Allah Ta'ala. Maka dengan yang demikian itu boleh menjadi, artinya mungkin orang itu bisa menjadi kafir atau menjadi ahlu bid'ah, padahal ia keliru. Nah, ianya keliru, tetapi suka hatinya dengan sangkanya yang salah tadi, bahwa ia telah mengerti, dikiranya ianya para sahabatnya bujur, padahal salah. Nah, bahwa ia telah mengerti betul-betul, maka bahwasanya sangkanya itu dapat daripada jahilnya juga. Jadi banyak orang yang salah tapi merasa benar dan merasa suka dengan kesalahannya, kayaknya perasaannya bujur. Nah, dan dari tiada ada akalnya juga adanya. Nah, tamat kitab sifat 20 ini sudah. Ini ulun belajar kitab ini dengan guru Sukumpul, dengan guru Kubah. Nah, Sidin berdua mengambil sanadnya dari Habib Muhammad Al-Maliki yang di Makkah. Habib Muhammad, anak Habib Alwi, anak Habib Abbas, yang tiga mutiara Makkah. Nah, itu yang Habib Muhammad Al-Maliki itu gelarnya Al-Ghazali fi zamanih, gelar Sidin. Yang orangnya yang kalau pian melihat di kalender-kalender itu yang jabis, no, yang lama. Nah, itu singa aswajanya padang pasir. Sidin itu gelarnya, banyak gelar Sidin itu, ulama besar lah. Nah, jadi salah Sidin itu salah satu guru ulama-ulama di Indonesia. Nah, jadi guru Sukumpul dan guru Kubah mengambil sanad ke situ. Nah, Habib Muhammad Al-Maliki mengambil sanad kitab sifat 20 ini kepada Habib Ali Kuitang. Tapi Habib Ali Kuitang, yang Habib Ali Kuitang itu salah satu tiga serangkai tanah Betawi. Ada Habib Ali Bungur, ada Habib Ali Kuitang, ada Habib Salim Jindan. Nah, bertiga itu tiga serangkai ulama Betawi dahulu, yang bahari namanya Batapia bahari. Habib Ali Kuitang ini murid oleh Habib Usman Betawi yang menyusun kitab ini.
atas ini sanad. Nah, ulun ijazahkan lawan pian sabadataan. Tulis sanadnya nang ingat tapi orangnya nang sabada patri. Ingat sakulah. Nah, salah pian kedinggal, mangga mencatat. Tapi insyaallah kena ulun tulisakan ya. Cuman itu jalur sanadnya tuh. Nah, insyaallah kena pertemuan akan datang, kita memulai kitab penawar bagi hati. Yang merasa belum beisi kitabnya, ambil aja. Amun masih ada tersedia lah lawan anu Habib Ian Sel. Ambil aja lawan Sidin. Amun masih ada Sidin julungi. Amun kada ada dia mana ya kita? Nah, insyaallah jadi pertemuan akan datang man muslimin kaina kitab hanyar. Nah, wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah.